warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Olivia Agustina dari SMP Negeri 3 Pamotan. Setelah saya mengikuti konseling kelompok CBT, psychological well-being, saya lebih bisa mengoptimalkan pola berpikir positif saya terhadap diri saya maupun terhadap orang lain. Saya juga merasa beban saya terkurangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Olivia dari SMP Negeri 3 Pamotan. Setelah saya mengikuti konseling kelompok CBT, psychological well-being, saya merasa lebih baik dengan mengekspresikan diri saya dan juga cara berpikir saya juga lebih baik dan juga saya lebih percaya diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.